Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Up7 Channel, guys ya. Hari ini kita ikut panen lagi sama anggota ini. Kali ini kita panen ikan, guys. Jadi nanti rencananya kalau selesai panen ikan, kita bantu orang panen ikan. Kita lanjut berburu udang-udang terdampar, guys. Karena kata yang punya tambak di sini kalau panen total banyak udang-udang sisa yang terdampar, guys. Nah, ini air sudah mulai kering, guys ya, dan ikannya juga sudah mulai turun. Jadi orang sudah mulai ke kapal itu. Ini banyak sudah ikan yang turun, guys. Itu kenapa itu robek-robek? Ini sementara trolnya dijahit, guys, karena ada robek di troll. Nah, ini dia penampakan di depan pintu air, guys ya. Jadi sementara orang pengeringan ini ikannya berbondong-bondong masuk ke pintu air itu. Kita bisa lihat ini udangnya banyak sekali, guys. Banyak sekali terdampar ini. Ini calon-calon dipungut ini nanti. Tapi yang punya tambak dulu yang pungut, guys ya. Jadi kita belakangan aja. Tunggu sisanya. Nah, sekarang kita ada di kapal, kita mau lihat proses bongkar-bongkar ikan. Ini banyak sekali mujair ini. Ini mujairnya enggak ada yang ngambil, guys, karena kecil. Ini proses dibongkar ikannya dari troll ini. Ramai sekali anggota bantuin, guys. Mantap. Mantul jiwa ini anggota. Jadi inilah prosesnya, guys ya. Kenapa itu? Rame, guys ya, rame sekali kalau orang panen begini. Mantap. Ini sudah ada satu peti dibongkar, sudah ditimbang. Itu kita lihat mujair banyaknya. Campur-campur sudah ikan di situ, guys. Ikan-ikan sampah ini. Ikannya kecil-kecil mujairnya. Bisa dibawa ke tarakan ini. Bikin ini ya, umpan kepiting. Mantap itu. Besarnya ikan gabus itu. Oke, selesai sudah orang bongkar ikan. Kita sekarang ada di depan pintu tambak. Lihat udang terdampar, banyak sekali udang terdampar. Ini yang punya tambak sudah mulai pungut udangnya, guys ya. Jadi nanti kalau yang punya tambak selesai pungut dan ada sisa-sisanya, baru kita turun, guys. Tunggu selesai yang punya tambak nih. Aku mau dikirim kian. Awas kira kameranya. Enggak apa-apa, Pak. Oh, enggak apa-apa kena. Awas. Ya, kita pegang langsung dia. Apa itu ikan gabus? Ah,
banyak tertimbun udangnya. Kamu tuh kali malam ikan yang keluar. Jadi maksudnya apa nih cuma ikan? Oke, jadi saatnya kita turun juga guys, karena sudah dikasih izin sama yang punya tambak. Saatnya kita berburu udang terdampar. Ada sudah satu kelihatan. Satu ekor. Mana lagi? Ada lagi. Nah kan, dua ekor guys. Lumayan, pembuka di lubang pertama. Dari sini ternyata lubang kedua itu. Ini banyaknya bandeng. Nah ini lagi guys, satu ekor, tiga ekor sudah. Lumayan. Kita ambil lu bandeng, kita lempar ke sana ke aliran air biar bisa diambil sama yang punya tambak. Ini lagi bandeng. Dalamnya lumpur. Oke, lanjut lagi kita korek-korek lubang ini guys. Biarpun lumpurnya dalam, tetap kita gas. Mana udangnya? Ini lagi udang. Satu ekor dapat lagi. Lumayan size-nya nih. Lumayan besar udangnya ini guys. Tapi rata-rata kalau orang panen ikan, rata-rata udangnya besar-besar guys. Kalau di sini, ini udang-udang udang tinggal namanya. Ada lagi, banyaknya ya anak mujair di kubangan ini. Mana lagi udangnya nih? Ada di lubang-lubang nih banyak udang. Kan ada kan satu. Cek lubang, ada lagi satu. Cantik warnanya udangnya ini. Ini udangnya guys, ini aku kasih lihat kalian guys ya. Hei, jatuh dia, baru mau dikasih lihat. Hei, lincahnya dia. Astaga. Nah ini dia guys, cantik kan. Ini lincah sekali udang ini. Oh, besar besar. Hit. Besar. Lumayan. Aman lagi tangan itu guys. Kalau udang loncat begitu biasanya menusuk ke kaki, ke tangan itu. Tapi kalau pakai jepitan ini aman lah tangan guys. Untung aja aku beli jepitan ini. Kita lanjut lagi jalan cari-cari. Gas. Di sini ternyata banyak udang. Sini banyak udang. Oh,
lumpur udang. Di sini banyak ikan, banyak udang. Ini ada kan? Bercampur lumpur hitam sudah, udangnya ndak karuan sudah warnanya. Ini ada lagi di atas. Nanti kita cuci guys, biarlah kotor dulu masuk di ember. Ada lagi. Oh, ini banyak. Ini ada 8 ekor kayaknya di sini. 1 2 3 4 5 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor. Nice. Satu spot guys, 8 ekor. Mantap. Ada lagi satu. Wey, nice. Mana lagi? Ini bandeng. Bandeng terdampar ini guys. Kita pinggirkan dulu ke sana biar orang dekat pergi ambil. Ada lagi udang. Ada lagi 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Jadi mata kalian harus jeli guys kalau apa? Tangkap-tangkap udang di lumpur ini, karena dia sudah warna hitam sama kayak warna lumpur itu. Jadi kalau tidak jeli dan kita apa ya, geragasan, itu bakalan tertinggal dan kalian tidak bakalan lihat itu kalau itu udang. Makanya kadang kalau aku pungut udang itu guys, jarang aku mau kayak laju-laju geragasan gitu, karena udangnya ini kadang terlewat dia kalau kita laju-laju. Dan juga resiko kalau kita apa geragasan begitu mungutnya, karena di sini banyak kayu, nanti salah-salah kita melangkah dapat apa namanya ditusuk duri-duri kayu gitu. Itu bedanya di Kalimantan guys. Kalau di Jawa mungkin tambaknya itu bersih dia lumpurnya, jadi tidak ada kayak serpihan-serpihan kayu. Di sini bekas-bekas kayu besar itu masih banyak ya, jadi ini serpihannya banyak nih di sini di bawah lumpur ini. Sini banyak udang ya. Mantap. Tinggal pungut. Anggota juga di depan mungut juga guys. Mungut ikan juga dia, mungut udang. Tapi saya mengut udang aja guys, karena saya tidak ambil ikan. Dalam lumpurnya. Wow. Lumpurnya dalam. Ouch. Kayaknya udangnya sudah habis ini. Tadi sudah keliling-keliling semua orang itu mungut. Kita juga sudah cari-cari, kayaknya lumayan sudah kita dapat juga ini. Ini yang gue tinggal pungut-pungut ikan, terus lempar ke pintu air sana. Jadi kita sudahi dulu pungut udang kali ini guys. Ah, capek. Mantap. Oke guys, jadi kita sudah stop tangkap udang. Kita lihat hasilnya yang kita tangkap kali ini. Ini lumayan, kayaknya ada 2 kilo ini. Kita isi air dulu biar bersih, biar kita buang airnya. Wah.
kotornya. Wah, bersihnya. Lanjut kita siram-siram guys biar agak-agak bersih dia. Karena banyak sekali lumpurnya ini. Oke, sudah kita siram. Nah, kita lihat ini hasilnya guys. Ini dia size-size lumayan. Ini ikan berukus guys. Ini laku juga kalau dijual ini. Ini kayaknya 10.000 kalau ditarakan. Cuma sedikit. Ini rasanya enak guys. Kayak ikan apa ya? Bentuknya kayak ikan betutu. Tapi ini kecil ya. Ini enak ini kalau digoreng. Dagingnya tuh lembut. Dan ini dia udangnya guys. Ini rata-rata size 30. Ada yang size 25. Tapi ada juga udang putih kayak gini. Ada juga tadi mujair saya tangkap itu satu ekor. Ini buat umpan mancing guys. Ada juga apa? Ini udang bintik guys. Ini udang sungai ya. Ini mentok ini size-nya begini aja besarnya. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini guys ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Akhir kata jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.